Tahukah kamu bahwa dahulu ada seorang Habib yang sangat erat hubungannya dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan dicantumkan dalam konun asasi Nahdlatul Ulama. Penasaran kan? Yuk kita bahas. Tokoh tersebut adalah Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf, sosok yang dikenal dengan kepiawaiannya dalam segala hal. Menjadi seorang ulama, sastrawan, jurnalis, bahkan memahami ilmu teknik mesin. Beliau lahir di kota Syihir, Hadramaut. Beliau menimba ilmu agama kepada sang ayah dan para ulama lainnya, hingga terbentuklah karakter beliau yang sangat cerdas. Bahkan, kecerdasannya dipuji oleh sang guru, Mufti Hadramaut Al-Alamah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, penulis kitab Bukhyatul Mustarsyidin. Pada tahun 1908, di usianya yang masih 26 tahun, Habib Ahmad memutuskan untuk hijrah ke Nusantara, hingga beliau berlabuh di kota Surabaya. Di Surabaya inilah beliau ikut serta dalam pergerakan para pejuang di kota ini. Beliau juga ikut serta dalam pendirian Madrasah Al-Khairiyah di Surabaya. Sosoknya sangat cepat dikenal orang, dan beliau juga sering melakukan diskusi dengan para tokoh di Jawa Timur. Di antaranya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hubungan antara Habib Ahmad dengan Hadratus Syekh sangat dekat. Bahkan, perkataan dan pemikiran Habib Ahmad dicantumkan oleh Hadratus Syekh di Muqaddimah Qanun Asasi dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Lalu, pada tahun 1928, 2 tahun setelah berdirinya Nahdlatul Ulama, Habib Ahmad juga turut mendirikan organisasi para Alawiyin yang bernama Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Di dalam organisasi ini, beliau diangkat menjadi sekretaris. Ia terampil dalam menggerakkan roda organisasi dan membentuk cabang-cabang di beberapa tempat. Sebagai tokoh pers dalam pergerakan di Indonesia, beliau juga menerbitkan sebuah majalah di organisasi Rabithah Alawiyah yang diberi nama Majalah Ar-Rabithah. Majalah ini menjadi media dalam menyampaikan fatwa-fatwa keagamaan, seruan persatuan, serta kabar pergerakan masyarakat keturunan Arab dalam membantu perjuangan kemerdekaan. Langkahnya menjadi motor pergerakan para keturunan Arab hingga Republik Indonesia Merdeka. Nah, menarik kan ceritanya? Jika ada tema yang ingin kamu ketahui, jangan lupa komen di bawah ya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk di-share videonya sekali lagi ya.